Iku mah barang lah siapa kang orang siapa di mobil dah kalau dia sholat. Mina sholawati siapa yang berbuat sholat? Dari ikoli kawan dari Tuhan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana maaf sholati awal nasiah kalau sholih tidak ada kalau. Mana udah bisa kawal nama kang tuh ya sih. An sholati saking sholat awal nasiah atau awal hari sholat. Kalau sholih maka becik latihan ya sih maning sholat tidak ada kalau hari ini ya sih maning sholat. Wayah tamilu nabi tima opo ayahku na yenta tinemu opo amuradu kande para paken kubi kori kalawan dawan kajian nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana marah sholatin awal nasihat man utawi sebuah nama kang turu ya man an sholati saking sholat au nasiyah atau lali yasir mali sholat al yusolya maka beci berarti ya man in sholat iku bigwiri alim in dalem diame iku bigwiri alim turu isyamsi in dalem diame tingkah untuk seringin bidari lima kalawah dari barang kuyang pada diri kita yang soko anak biasa dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah ya kanjeng Nabi iku nyegah ya kanjeng Nabi. Anis sholat izah ini sholat indah tuli syamsi dalam ketika waktu sehariannya. Wajibu makau dari wajib misli ada hingga dalam upamane iki makul iku alai ya iku alai upadi maka orang dinak ya apa aduha selesai jenis ya apa aduha iku alai upadi maka orang lima dingin apa aduha selesai jenis ya Allah orang yang jami ing dalam samumpulakan bainal ukhta ini antarane dulu loro bimil kil yamini kawan milik kabidah ing uhtain ayatun yaiku ayat sawiji wa haramat halan haramakan ing uhtain
iku aja uji watahari mengalir talak utawi haram iku awla luwi utama wahal ya juju dan anak tahunnya apa ayah huwanya tersebut apa misil wadah apa maniki iki manggur dan tarajihi saki menggulakan minan nasi iku setengah saki manusia amutai wongkola kamu ucap yasimah Raya juju orang benar Yahulu 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 sepi gitu. Waminum dari kuasa saking nasman utawi wah kola kamu cap jaman ya juju benar Yahulu. Wajah Allah lalu kalau terima kita tanya wajah Allah sepi wajah olah berbuat dengan menerima sepi dalam doa taruh maka taruh dalam doa puasa foto dan gugur dalam doa waraja dan balik sepal mustahil hila berhati dimati maling berhati dimah nah jadi aku selalu kasih aku selalu kasih apa sana baca nak wadalil usul musaddiq hari dalilna apa anu akhir nasis ahumu atau khusus nasis kanoam dan juga ditegi sepakat apa namanya anu khusus nasis kano umum anu khusus nasis kano am dalil nasabah karena sana anu khusus petalui kuat ketibatan umum karena lobos datang lebih kuat di mata umum karena saya lobos datang apa urusan hukum sesuatu lapan lobos dari tima nya sepang khusus lebih kuat di mata umum karena khusus mengapa wah karena suatu lapan ada nabi hukum ada lobos dari tima bikinnya iya barang kesahat kesahat itu karena ada ke umum itu kan masih intima itu kesahat itu barang itu bikin itu kajaya buka ke umar buka kamu buka beda janji dia bikin itu barang itu kajaya itu yakin oh barang itu yang jaya apa jadi jadi no no nggak bawa
Wailat itu maka khusus nahsis atau umum. Terus diikmali atau dimenangkan itu seperti tadi. Ayu bina kulit tanpa rimat alikumul maitah diharapkan keadilan bangke umum kan itu ada hukum apa itu lho ya ayu ma'ibahin ayu ma'ihabin dubigo kulit hukum apa ya nyasal kulit anji kulit bahwa katanya lho disama coba kita khusus kulit dalam kuhan ala di tahsis kita tasawur kemata menghukuman anu khusus kamu umum terus nahsis khusus. Wa amma idza kana wahidun aman min wajhin wasan min wajhin. Jadi di mana kabuktian kaya dua pada taruh teh. Oh itu pan kalau kedua lapan taruh seperti oke. Tiba-tiba ada itu kerana dongeng, kerana ditakut, kerana mempermasalahkan apa yang taruh seperti oke. Tak jadi dia amma idza kana. Kumaha lamun teh aman. Anu taruh dua lapan anu taruh teh. Nisbat umum khusus min wajib ayat-ayat umum khusus min wajib dengan jajetami anani bima datin wahidatin ayam baru kulun min umat bima datin jadi di mana pembuktian kaya lapan dan taruh dan nisbat naum khusus min wajib. Tata khusus min wajib seperti nisbat na bodas jeng insan. Terkadang ayah kumpulnya bodasnya insan seperti di insan orang api kurang mana kurang Cina. Orang Italia, orang Eropa, pada temannya bodas. Jadi sana mana terkenal ganteng, mana timur tengah, Italia, kaset di rumahnya. Orang Italia, orang dan pemain bola di ganteng, gorega di rumah juga. Insyaallah, bisa dah. Dan juga orang Indonesia mah lebaran lebaran naiknya. Oh, kita dah betul puji terus. Gitu. Itali, Timur Tengah, Yaman, Maroko, gitu ya. Agar kekasih. Tak ada gitu. Ayah insan,
ayah bodasnya ijam. Ayah dari setiap ayah dari bodas tapi lain insan seperti bodas Singapur. Oke ayah insan tapi lain oke insan tapi lain bodas seperti insan orang Afrika tu. Etan begitu maksudnya wajib nyerogen lebar tu di kau bawa kali tu nya ngobrol lah, nya kali tu ngobrol di kau bawa. Umum khusus ni wajib dan rumah, umum khusus ni melintas dan rumah tu itu ngobrol lah. Insya Allah saya ini dari sana kena tidak kuat. Tak itu. Jadi di mana kebuktian dua lapak muka arute yang ditetapkan dengan disebab umum khusus min wajibin. Jadi jadi anu iya ayah umumna arut anu iya khususnya. Namun gitu, mungkin mau ayah lamun tema. Yungki nu ayu khasa bibuli wajib ini ma'umul akhur. Tegisna namun imkan anu umum di bawa nahsis kono khas anu sejen atau anu kado umum di bawa nahsis kono sanu atau kono sejen kesepuluti contoh hadis yang diriwayatkan. Jadi dina rata ibu isyarah di imam kita menanya itu tadi bawa baris kata nah, itu di labor yang ada praktiknya. Saya lamun im kategorisnya anu umum di noawa di tahsis khusus angka dua. Anu umum bukan dua di tahsis kono umum anu awal. Jadi saling nasis paham? Jadi ayat dua nas dua nas kono umum min wajibnya. Ina nas anu iya umum ayat umum na ayat khususna. Sintangat arti dina nas anu ieu aya umumna aya khususna tah lamun kaya dari itu kumaha geus eta lagi umum dina nas anu awal ditahsis ku khusus nas anu kadua umum dina nas anu kadua ditahsis ku khusus khusus nas anu awal jadi saling nahsis lamun kaya dia dua nas teh disebutna umum khusus mi wajahin. Nah gitu itu masalahnya. Contoh seperti mana hadis anu diri anu Nabi ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salatin ida tulu isyamsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam awagel nyare salat nalika pijil panon waktu tahrimnya, tak ini hadis ayat umumnya ayat khususnya. Kamu disebutkan kan hadis satu kali dua, mana satu kali dua? Allah wahabnya. Ya umumnya ayat khususnya, ayat umumnya, ayat umumnya ayat khususnya, ayat umumnya umumnya umum lah dek sholat kodo, dek lain kodo berarti umumnya, umum. Dek kodo, dek lain kodo. Perkara mata mengan sholat nalika pijil panon poe. Dek kodo, dek lain kodo. Sholat tinggal kebisan jadi cari. Aya khususnya, nama khususnya. Eta, nu dicarike nalika pijil panon poe bu, ukutunya. Artinya nama di hadisnya aya khusus, aya umum. Praktekkan tidak keras kosong. Oh, ya khususnya ya umum nanti kita rajin maghrib itu gitu. Anu targetnya sekali aja yang karet itu kali itu gitu. Betul, kerajin terlihat cici. Nah, bawa kabelnya sampai ayat terlepas di lembur jadi apa gitu. Nah, itu kan khususnya, no khususnya dari saya kan nanti kayak bijak mana mau ukur kesedah karet. Ya hadisnya, ayo umum, nah ya khususnya. Terus ayat ini dakwah Rasul, cek Rasul mana makan salatin awal nasiha palius soliha ida dakaroha. Hadis tadi diluhur tenun, hadis ini hangat mengenai tulis begitu. Mana makan salatin saya saja makan poho tina salat poho tina salat dan ceramah poho tinggalkan salat. Wah itu kan ketumpul di bawah apa pun atau tidak. Ya, saya akan bongkar dan saya akan bongkar dan saya diri
Sanima itu tenaga depan muka kita pe muka sebab apa itu saja. Ah itu mah ah nanti mampu gitu kata yakinnya. Beda jengi mah pohonnya pada ujungan raja versi pak itu baru kita pada gong. Pada gong kita mah ini mah pohon ini aku sholat. Awal nasiah atau mana masalatin awal nasiah atau pohon ini aku sholat. Cek Rasul Balius Nuriyah tidak tahu kalah. Siapa salat di mana ini? Diumum dek. So, orang tanya ke salat Balius Nuriyah tidak tahu kalah. Besok kadoan irahwe. Ida tidak tahu kalah di mana ini. Tidak irahwe. Kok kadoan mak? Kumai kumai mana ingat nak? Kaya mana? Gitu. Arti maksudnya? So, gitu. So kadoan Balius Nuriyah tidak tahu kalah. Irahwe ini. Irahwe yang gitu. Ibadah sholat itu bisa saja lemah meninggal sholat pokok sholat di maka sholat besar atau pokok maka sholat baik korban di mana wa ingat naik sampai itu tapi yang ayat umum lah yang khususnya nah umum lah hari umum lah non dek sholat dek hari umum lah tegasnya sholat dek di mana atau irah baik ingat naik berarti umum dek di mana wa dek irah baik berarti umum. Ada khususnya unggul, baik bukan salat kodo. Tu, khususnya berarti khusus saya mah. Ia hadis terkerenya ditakkan salat kodo. Tadi umumnya dek di mana wae, ingat di dawai, ingat tak. Khususnya khusus saya mah. Ia hadis terkerenya ditakkan salat kodo. Jadi umumnya dek di mana wae. Dek puluh samsi atau jadi umumnya dek di mana wae umum dek irawe hari irawe itu mah dek puting dek burang dek pas bijil panon poe sama nutrit hari awalnya dek pas bijil panon poe dek tetap jadi pas bijil panon poe teh ku hari sama kedua mah kabupris tegasan kabawa dah umum teh ya bijil panon poe teh di awal mana cari bijil panon poe teh di muka dua mah mana sok dek irawe seperti dek bijil panon poe teh di awal arti teh gitu dah, gitu kan? Tuhnya. Oh, atau tadi umum anwawa, cek tadi nama umum anwawa di tasis khusus yang kedua. Umum anwawa di mana tadi teh? Dek kodo, dek lain ditulis tak? Ditulis tak? Tulisnya umum anwawa atau apa tadi teh? Dek kodo, dek lain kodo. Khusus anuka dua non khusus bikin sholat kok kodo dah nyata tadi umum awal di tahsis khusus anuka dua cek umum awal nyata dicari sholat nalika bijil panon poe dek kodo dek lia kodo cek umum awal tadi umum apa awal itu tahsis pun kedua ya kan? Oh, ada kodo mamuna atau arti aja nanti bujil panon, poin dan cek diharap tidaklah kalah di mana wae ingat na, paham? Itu pancek di awal maka temu nang bujil, temu nang sholat pas bujil panon poin khususnya berumum dek kodo dek lain. Kalau cek dihanap, kalau Yusuf dia tidak terkorak, petang hari nalika kodok mah menang sing nalika bijil panon poe oke. Dah cek dihanap tidak terkorak di mana we ingat nanti hayangnya. Pong berarti pong, pong berarti tak? Nah itu, ya. Di mana we ingat nah itu. Umum anu kedua di taksis, kosong awal. Umum anu padu ateh naon umum anu padu ateh pandek irah wae ingrek di mana wae di depan umum anu padu ateh hari khusus anu awal nanti ka bijil panon poe umum anu padu ateh tasis nu kuhos lawangan boleh diemah kita seluruh kenana karena sholat kemulai kodoh tegesna hari sholat perlu
temenah di mana baik kayak gitu ngan ego manusia dua ditasis kuno hos mawa artinya ada sholat fardu mah temenah melakukan dirah baik gitu sih pun bisa jadi di rumah mungkin ditasuruh karena baik tidak korupnya gitu. Gitu. Jadi tidak waktu manusia tidak waktu. Ya, anu dicariknya tak ingin perlu sanksi. Jadi hari ini dia kodok mata mana itu kan? Apa cegah dek dirawai? Itu cek dino hadis nawa. Kalau dia orang baik, oh atau ada yang kodok mata mana? Nanti kalau dia orang baik, saya pun tidak bisa. Sholat non, sholat isya atau sholat sunat atau sholat sunat qobliyah ba'diyah atau sholat sunat mutlaq gitunya temenan haram tertahrim dari kabeh pangan baik itu tak ada artinya umum nuka dua kita asis dua nuka iji gitu fa'inahu yahtamilu karena saya nak iya hadis teh itimah. Dan anu dimaksud nyarek sholatnya dina tarikat tulisan kita sholat tak anu untuk ngabukan sabab dina pirang-pirang sholatnya ini misalkan sholat anu mah waktu harus akan ngabukan sabab mamuna sebelum sholat kodoh bantai sabab nah sebelumnya poho sababnya pasarian sababnya edan sababnya gitu kan karena sholatnya ayah yang cokaya dina wakaya karena sholatnya atau sholat dina waktu anu untuk tertentu kudu mayar sabab untuk kodi bima sabab bawa atau sare paman anu ngebuah sabab muna karena tadi hadis rasul mana maaf sholatin awal siapa lu sholatnya ida dan kalau jadi kia cukup lama baik kau ya tampil ute sanya nak iya hadis berikan kredinya sanya nak iya hadis teh ini mah dan anu dimaksud dicarek sholat teh dina nalika bijil panang pete sholat anu teu ngabuka sabab oh gitu nya tah hartina mungkin bae di mah ieu hadis panyarekna ieu hadis teh kana sholat anu ngabuka sabab anu teu ngabuka sabab oh gitu nya karena mungkin bae ada anu ngabuka sabab mah teu dicarek ku ieu hadis teh gitu sih surah ada seperti surah Isa kita mau tengok bukan apa surah subuhnya ayo bukan sabab seperti istikharah kita sabab seperti kodo nolatkin mayit kan itu ngomong begitu nah sholat disababin jadi atau sholatkin anak terkabali cikainya kita mau tengok sholat kamu bukan sabab kurang panas sholatnya sabab ayat no ayat anak atau sabab nadek atau sabab safar sabab dia duanya ayat sabab mutaqadim ayat sabab mutakhir sabab mutaqadim seperti mana seperti gerhana gitu ya berapa ujung sholat ayat hari gerhana aja malamun mana tidak bersih gerhana hulat usaha berus gerhana karena sholat tak itu nama sabab mutaqadim atau contoh sebab mutaqadim masih berarti mana? Sebab mutaqadim seperti salat mayit, raga mayit. Itu salat dari mata aja. Iya dari mata hulat tu mana teh? Tak seperti ini. Mata sebab mutaqadimnya. Tidak mau sholat tidak waktu tahrim seperti pada asarnya. Tidak mau yang terlakin maipek kaya maipek maipek pada asar barsu. Sebab tak kodim ini. Itu menyelakin mayit ternyata. Nah gitu. Tak mungkin bagi panarek hadis kemudian sholat nanti ke tujuh lupuan berwete di ina sholat anu pengabungan sabar sholat anu lima waktu atau sholat sunat bisa balik gitu tak apa sholat anu buang sabar mah seperti kodo tak kodo kenang sholat sholat tak kodo bisa luar hula poho hula sholat kenang kok sholat hula dulu sholat nah imani sari hula tuh dulu sholat gitu panah
sebab apa din? Nah, anak itu ada sholat mengabulkan sabab masa seperti kodo karena sholat tate atau karena sholat tate atau sholat di waktu anu tertentu di kulunya ya sabab gitu. Anu betapa din non tadi orang besar, gitu kan? Tadi orang poho, gitu kan? Tadi orang mabok, nah gitu. Berarti mabok lah tidak, tidak lah kan gitu. Kalau apa ngeri, bilang kalau di laki ngeri dengan hati mana itu. Itu sebab apa dia gitu, ya. Berarti atur ayat salat mabukan sabab atau acara ya kata hadis hingga kuri sanksi. Itu jadi simpul nama panah anu mabukan sabab menang tegas nanti acara ya kata hadis karena dari lalu dia mana mana sholatin awal nasiha palu sholia tidak terkorban. Berarti iya hadis teh dulu kan. Sholat kamu gak buang sabab mah teka carek kuk pangarek sholat mereka bijil kono poe karti nama itu sebut lah bisa dari hadis oke atau hadis iya atau masih iya jom tapi sengajaan gitu di hadisnya masih ini mah iya hadis sholat di mana baik inget nak nah di nalian tulisan si atau di nalian tulisan si yang melihat tulisan si maka poinnya itu mah ayana antara dua hadis atau umum menawar dan semua dua dua dengan saja mana meskipunlah siapa tak kau yang masih intimal itu maka terjadilah saling tah sis itu simpul tapi saya kau yang intimal itu maka terjadi saling tah sis nukah dua nasis kamu kaji nukah dia nasis kamu kedua pahal wajib besok mutolak masingan insyaallah terbukti artinya wajibu sawurki mosamik cenajena pimisri hada Allah yukadi mahlu anhor ila bin syariin bal wajibu maka anu wajib dina masalah anu sarupang dia urang ulah wani wani ngehulaku ulah wani-wani ngahulakeun salah sahijin ternyata antara dua hadis mandirikeun kana jigeun amin aya dalil syarat jadi dalil eta dua hadis teh anu mana nuduhkeun eta dalil syarat teh kana ayana anu ditasis masalah dalil syarat salat fardu anu liang qadu apa tadi teh atawa ka wani-wani ngahulakeun kana salah sahijin eta dua hadis salami cenah salami cenah aya tarjih salami cenah aya murajjih murajjih anu ngunggulkeun dan mana itu tata jadinya mengumpulkan karena atau non tetapkan karena selesai jadi nanti batan harus saja ya yang seberapa sama tidak wajibkan di Sayyidina Utsman serta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi pal wajib maka itu wajib oke masalah macam kurang bisanya itu jadi masalah masalah bagi ya orang ulah wani-wani ngelakukan selesai jadi tidak antara dua hadis mandirikan kami jidai nangi edari syarat tina liat eta dua hadis contoh-contoh seperti mata hal ini diwetkin ku tisina Usman cara senanti rata wanu madi nga masalah ngumpul kedua amat anu sadudur amat kurang teh boga amatnya adi lancet mak adi nga menikuran an milke yamin gitu kan lancet nga gemelik milik orang nah, agus uang amat ya namanya itu ayat lain oh agus uang amat ayat nama hamba sahaya perbudakan nah, di mana nanti nama salah mengumpulkan dua amat satu belum misalkan adik yang lancet nanti naiji kepemilikan bimil ke yamin ya, abid ya, atau abid tayo jadi ini jama boga amat nusalur tayo tayji hiji ayat nah halal ke nyata auma malakat aima nukum hiji ayat dari haram ke nyata uang tajma bayanan uhtain jadi dua ayat tarun nu hiji ayat ma malakat aima nukum nu hiji angka jema uhtain nu hiji nah halal ke nu hiji nah haram ke di dua ayat nanti dia mah ayat anu ditarjeh nyata haram anu lu utama
Cuman ditarjih, nah kalau jenak mungkin ku ijma para ulama, nah jenak teh artos teh. Atau ayah kesepakatan para mujtahidin zaman harita bahwa sebab ayat ieu mah mungkin dibuatan ku hadis anu, hadis anu, hadis anu bisa jadi tarjih dan tercapai. Artos teh. Ayat anu pertama anu halal anu ngaharapkeun mah sajabat ti ayat teh dikuatan ku pakwana mujtahidin opat. Para wa buat wa mujtahidin opat ngaharapkeun mana jadi leuwih kuat tarjih teh kitu tarjih teh. Atawa kieu utama kana ayat kedua sebab ayat anu kedua mah dikuatan atawa ditarjih ku hadis. Ku hadis bahkan esam puruhna kajian tu iya hadis hadis tu iya mengaku ada iya hadis nah tarjah begitu paham gitu jadi lain kesalahanan amun urang lempang tema ayat maturan gitunya walaupun maturan itu sudah politik tapi kajian begitu tapi muatan ke urang tarjah itu tarjah jadi ayat di dalil saja anu serupa itu berarti muatan di dalil serupa itu ternyata nama murid jihad yang diharapkan khususnya masa tarjah yang ada. Nah di dia ayat benar ayat tarjih nyata haram terutama jadi ditetapkan bin haram atau bin haram nah jadi dua amat anu sadulur teh itu temuna sama ayat tarjih non tarjih nanti diharap kayak khusus bab tarjih jadi inti nama bahwa jibu teh kieu ya tapi mesti ada alih kondimah doa rumah al-ahor ila bidalim syarimin min berima ya dulu al-masus min rumah awtar jenis jadi al-ahor kakoru bi'anusma jadi ini kewajiban urang di nama Allah tahsis inti nama gitu urang bertemu dengan Allah ke dalam Musa Saiji mandari ke dalam Musa Saiji setelah dua hadis ta'ruh oh amin hadis iyo lebih tirah dibatang hadis iyo temuna hadis anu contoh seperti tadi hadis manrosa kodamai lebih tirah dibatang gosana kodamai itu bisa harus angin puru ayat tarah anu angin puru ayat anu munggulkan mana anu lebih tirah mana mana depan neri itu atau ayat murid jihad seperti mana contoh dalilna oh hadis iyo lebih tirah sebab nawa hadis ini mah lungsur nak ke Rasul teh waktu setahun dalam hati di Hijriah hadis amin dia lungsur nak ke Rasul Nabi Wahyu hadis ini mah nyerus dengan Rasul kan hadis ini mah tahun ke dalam kesalapan Hijriah berarti di hadis ini lah yang sementara ini berarti yakin hadis itu tahun kesalapan Hijriah nasis karena hadis tahun dalam pagi Hijriah tak itu maksudnya ilah bidari sarimnya gitu uku ayahmu dalil bangsa sarahnya min beriha dan arti berubah harusnya itu wahal enak cowok di musonik wahal ya jujur nyata ayat nasir di musonik dia wahal ya jujur ayat tahamu dah hantar ina masalah musarabah dia sepi atau ulang narje ayat ma'itilah para ulama ihtilaf ulama rahmatullah kena nasi sebagian ulama ada uke lah ya jujur temunah maminum sebagian dikaul ya jujur ngamunangkan cenaknya jadi lah menurut ntar aja seorang malam nanti Allah mau jihadnya Allah ntar aja kok ujang orang malah bisa paham deh seperti ayat Tuhan di sarut Allah ntar aja mana ngeri sama berapa bisa mengambil keputusan malah bisa kecuali ijma atau hasil kesepakatan para ulama ut unggul kan ayat haram ke sebab ayat haram pun umum mana dikuatan kudu kan ono padahal mah bisa gitu bagi ulama gitu paham paham ke sabayanya muraj tarjih teh gitu tarjih gitu nya oh gitu nya di mana sepi atau ai waida ola di mana berpendapat musyarif di mana sepi tarjih tapi cek musanib cenah wa idza hala ta'arudu wa saqata wa rajaa muzal ila baratin lima nah lamun tem uang narje anu segugur dua nana cek saha cek musanib wa saqata gugur dua nana seandainya hadis anu awal ayat anu awal naon ayat muharam geunteun atawa ayat narje a
ayat anu ngahalalkeun oge teu aya anu narjeh. Angger sih kukur eta aya teu harta gue teh tong dipake dalil dua. Nah, pikeun haramkeun atau ngahalalkeun kana tong ngidikan dua aman. Dek dek dalil ngaharamkeun, dek dalil ngahalal, teu tong ke aya eta teh geus ningali aya anu sih. Sejelas tong ningali hadis anu sih. Sejeh tong eta dalil ngaharti teu. Kitu gugur dua nah teh kitu. Tasokoko, maksudnya tasokoko. Taruh, taruh. Teksehan, cik musani, gitu, nampak cik musani. Oh, gitu, namun, awanu, namun, awanu, nar, narje. Malahan, cik musani, waroja al-mustahid ila barwatid dimah. Namun, terkala, awanu, narje, mustahid sok balik, karena barwatid dimah. Non, barwatid dimah, barwatid dimah, teh istishab. Ngalang gengen, karena asal. Meme ayah hukum nu jadi asal mun atau haram cetira oh kok di kok al no al asidu fil asya al ibahnya kita dikira jid ingat jid jid aja dikira al asidu fil asya al ibah menjadi asal meme ayat Quran itu meme ayat hadis meme ayat Quran kita katakanlah menang ke mana berarti mana pengges dikembalikan ke asal gitu. Jadi lain yang konten aja tapi dikembalikan ke asal-asal formula meme ayat-ayat yang mana ke mau mana namun dua mata ah betul nah orang sudah kembali ke ayat itu berarti bisa dikembalikan ke asal formula paham sudah paham arti itu tak begitu norma baru atur dimah kayak gitu istishab cik musab dimah dikembalikan ke asal mula pelakuran meme ayat hukum meme ayat Quran meme ayat hadis barat-barat dimah kayak gitu kan itu tak cetihana. Mana sebab mana? Al aslu fil asya al ibaha. Nu jadi asal dina sakarupa perkara teh menang. Illa madala ali at-tahrim abi tahlil. Terkecuali aya dalil nu ngahalalkeun atawa ngaharamkeun. Kari-kari ieu dalil nu ngaharamkeun eueuh. Ngahalalkeun oge? Eueuh geus jadi kamalikeun kana wan. Benar, paham teu? Kitu. Geus jadi kamalikeun kana wan. Sok maju usul fikih teh sa. Kitu tak kitu. Usul fikih teh kieu nya. Maksudnya kembali ke tanah-tanah. Wa matak cik musnahid wa roja'a al-mustahid ila baru'atid dimah. Pas dulu. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udul gimana?